Akibat pengaruh narkoba, pria bernama Cecep berusia 34 tahun ini tega menyetubuhi istri teman satu kerjanya. Bermula saat pelaku mengajak suami korban ke rumah pelaku untuk berbincang masalah pekerjaan. Setelah lama berbincang, pelaku meninggalkan temannya dengan alasan mengantarkan barang. Ternyata itu hanya modus saja. Pelaku mendatangi korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Luwajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah korban, pelaku langsung masuk rumah dan mengunci pintu. Berbekal senjata tajam berupa badik, pelaku mengancam korban untuk melayani hasrat bejatnya. Celakanya lagi, korban bahkan disetubuhi dengan cara dibekap di depan anaknya yang masih balita. Setelah memuaskan nafsunya, pelaku melarikan diri dan korban menelpon suaminya dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dari pemeriksaan korban dan saksi, jadi tersangka ini sama-sama berteman sama suaminya korban. Sama-sama bengkel panggilan, bengkel panggilan. Kemudian si tersangka ini menjemputi suami korban, diajak ke rumahnya. Nah, kemudian setelah sampai rumahnya, suaminya ditinggal, tersangka ini kembali ke rumah korban. Dan terjadilah di situ. Sempat ada pengancaman untuk melakukan? Nah, menurut keterangan korban, sempat diancam pakai badik, badiknya juga ada. Okay. Polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Luaduri Ilir, Kecamatan Luwajanan, Kutai Kartanegara. Pelaku pun terancam hukuman 10 tahun penjara, kasus pemerkosaan, dan membawa senjata tajam. Ardi Wiria, Ade Saputra, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.